Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Salim bin Ali Asgaf dari Bangil, Jawa Timur. Ya, marhaban Salim. Ingin silaturahmi indakum. Masyaallah, alhamdulillah. Nufid minkum mau'idah wa khair dzalik. Marhaban Salim, kafalukum insyaallah. Dari Bangil itu ya? Dari Bangil. Dari Bangil. Masyaallah. Alhamdulillah. Marhaban bikum, ahlan ahlan insyaallah. Yang ingin Al-Fakir tanya, mestinya di sini antum. Royit, royit. Sudah semana? Alal kursi. Insyaallah. Alaniya. Jazakumullah. Al-Fakir ingin tanyakan untuk mewujudkan firman Allah yang berbunyi ud'uni astajib lakum, supaya kita mengetahui bahwa doa tadi berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada bukti-bukti yang kita rasakan. Dengan mewujudkan itu bagaimana menurut antum? Baik, penjelasannya. Jazakallahu khair wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ada malaikat Jibril datang ke Nabi, pendidikan Riyadhus Shalihin. Ada orang bertanya itu bukan pengin selalu pengin dikasih jawaban. Tapi ada orang bertanya sebelumnya sudah tahu, tapi agar kami ngasih tahu yang lainnya. Ini bukan untuk beliau jawabannya insyaallah. Jadi gini. Ud'uni astajib lakum. Jadi tanda, mungkin praktisnya begitu, orang kami praktis-praktis. Tanda doa saya dikabul oleh Allah itu apa? Jawabnya adalah praktis. Anda tidak ingat lagi kalau doanya tidak dikabul. Selagi Anda tidak menduga sama sekali doa Anda tidak dikabul, berarti doa Anda dikabul. Selesai. Pokoknya Anda menduga doa tidak dikabul, Nabi mengatakan wa antum mukinuna bil ijabati, berarti doa Anda dikabul. Tapi kalau masih kayaknya enggak, sudah. Kayaknya enggak dikabul Allah. Yakin Allah kabul. Itu loh. Karena apa? Pengabulan kan banyak kita sebutkan tadi. Sehingga doa itu plong begitu lillah. Jadi doa itu betul-betul ibadah. Pamrihnya itu sudah berkurang ya, seperti itu. Tanda doa dikabul adalah di saat kita tidak pernah berprasangka kepada Allah kalau Allah tidak mengkabul. Itu tanda doa dikabul. Itu rasanya plong sudah. Enggak pernah ngingat sudah doa enggak ada itu, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.